cikgu, cikgu bernama Nur Syahira bersama kawan cikgu dari Management Science and University iaitu MSU. Kami nak buat satu projek yang menceritakan tentang COVID-19 yang sekarang menjadi isu pada masa kini. Seperti yang murid semua tahu, COVID-19 ini memberi impak yang sangat besar kepada satu dunia. Bahaya bukan? Jadi, tujuan kami nak buat projek ini adalah untuk menjelaskan apa itu COVID-19 dan cara menanganinya dan juga simptom COVID-19. Okey, aktiviti kali ini sangat seronok. Aktivitinya apa? Okey, kita akan buat aktiviti melukis. Kamu suka kan melukis? Jadi, jom. Tapi, sebelum tu, jom kita dengar penjelasan tentang COVID-19. Maksud COVID-19. COVID-19 ni sebenarnya ada maksud yang tersirat dan tersendiri. Apa benda tu? Okey, mesti cikgu terangkan. Untuk CO. CO ni bermaksud corona. Okey, itu untuk CO. Macam mana untuk yang lain pula? Okey, untuk VI. VI adalah bermaksud virus. Kalau CO dah corona, V adalah virus. Untuk D apa benda pula ya? D adalah disease. Disease ni dalam bahasa Inggeris. Untuk bahasa Melayu, disease ni adalah penyakit. Tapi tiba-tiba dalam COVID, hujung sekali ada nombor. Nombor apa tu? Nombor 19 ni bermaksud 2019, di mana virus tu datang menyerang satu dunia yang melibatkan seluruh negara dan satu dunia terkena dengan wabak virus ini. Itu untuk bermaksud coronavirus dan juga COVID-19. Macam mana pula dan mana asal-usulnya pula virus ni? Okey, asal-usul virus ni, dia datang daripada satu negeri yang bukan dalam Malaysia. Daripada negara mana dan mana datang? Okey, negerinya adalah dari Wuhan. Wuhan ni bukan dalam Malaysia tapi di luar Malaysia. Dekat mana pula Wuhan ni duduk kalau bukan dalam Malaysia? Wuhan ni datangnya dari China. China ni, siapa je yang tak kenal dengan popularnya dengan banyak penduduk. Okey, itulah adalah sejarah coronavirus ataupun COVID-19. Hai murid-murid, nama saya Cikgu Aina. Awak semua dah tahu kan apa itu coronavirus atau COVID-19? Sekarang cikgu nak terangkan kepada awak apakah simptom dan gejala COVID-19 ini. Antara simptom yang pertama adalah murid-murid akan berasa demam, badan menjadi letih, lesu dan kurang aktif. Demam yang melebihi 38 darjah Celsius yang berlarutan sehingga 3 hari. Jadi, jika awak berasa demam, badan letih, awak perlu jumpa ke doktor dengan segera. Simptom yang kedua adalah murid-murid akan mengalami batuk dan sukar untuk bernafas. Tekak akan menjadi gatal dan kering dan hidung akan sukar untuk bernafas sehingga menyebabkan sesak dada atau sesak nafas. Simptom yang ketiga adalah bibir dan jari akan menjadi kebiruan. Bibir akan menjadi pucat dan kebiruan sehingga menyebabkan sukar untuk makan. Ini kerana bila bibir awak dah pucat, bibir awak dah sakit, awak jadi dah tak ada selera untuk makan dan deria rasa juga akan berkurangan. Jadi awak dah faham kan apakah simptom dan gejala COVID-19? Tadi cikgu dah terangkan antara simptom dan gejala COVID-19 kan? Persoalannya, apakah cara untuk mencegah COVID-19 ini? Okey, antara cara untuk mencegah COVID-19 adalah yang pertama, murid-murid nampak tak cikgu pegang apa ni? Okey, ini adalah pelitup muka ataupun mask muka. Murid-murid perlu memakai mask muka atau pelitup muka dengan betul ketika keluar dari rumah dan ketika bercakap dengan orang lain untuk mengelakkan virus daripada tersebar. Cara yang kedua adalah murid-murid perlu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan memakai pembersih tangan iaitu hand sanitizer. Hal ini untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19 ini. Yang ketiga ialah hindari pergi ke tempat yang sesak dan tertutup seperti pasar raya,
pengangkutan awam, shopping mall dan lain-lain. Jadi itu adalah antara cara-cara untuk mencegah COVID-19. Aktiviti yang melibatkan melukis tadi cikgu cakap tu. Okey, kira tibalah masanya. Aktivitinya adalah kita akan buat poster di mana kita nak tunjuklah bahayanya sebenarnya COVID-19. Okey. Ha, ini contoh yang cikgu punya poster. Cantik dan menarik kan? Nak buat macam ni? Boleh. Sebenarnya cikgu dah siapkan semua benda. Cuma korang kalau nak ikut yang cikgu punya contoh, boleh print out sendiri dan warna sahaja. Kalau nak buat aktiviti sendiri pun boleh. Macam ni contoh yang cikgu buat. Sebelum tu, jangan lupa untuk buat video dan juga bergambar dengan poster yang telah siap. Jadi, cikgu harap semua dah tahu pasal COVID-19 ni. Apa benda dia punya maksud, dia punya simptom ataupun gejala dan juga cara menangani masalah COVID-19 ni. Kalau semua dah tahu pasal COVID-19 ni, cikgu harap aktiviti cikgu bagi tu semua boleh buat dengan cantik, menarik, okey? Dan setiap kali keluar, jangan lupa pakai double mask dan juga sanitizer. Stay at home, stay safe and stay hygiene. Bye-bye!